Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Jadi di video kali ini ada kabar baik teman-temannya, di mana MLBB X Star Wars di sini bakal ada misi misi dari eventnya ini bakal ada fase kedua teman-teman ya. Nah, jadi misi fase kedua ini, sebelum kita masuk ke inti video dan pembahasannya, boleh dong klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini. Contohnya di sini kita masih berada di tanggal 19 Juli teman-temannya, dan misinya itu masih yang kemarin ya. Ini tanggal 19 Juli ya. Jadi misinya itu udah saya klaim semua teman-temannya. Di sini juga bakal ada di misi PPN lagi. Nah, tenang aja teman-temannya, saya bakal infokan. Kita bakal coba langsung traveling ke tanggal 31. Jadi ini belum peak atau terkonfirmasi tanggal 31 teman-temannya, bisa tahu lebih awal dan lebih akhir juga teman-teman ya. Kita bakal langsung lihat teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi di sini kita udah berada di tanggal 31 Juli teman-teman, waktu server, di mana di sini Mobile Legends MLBB di reset lagi. Ya, di sini tersisa masih 2 hari 22 jam teman-teman ya. Jadi misinya di reset lagi, di mana di sini kita cuman untuk gratisan cuman dapat satu tiket saja, tidak ada misi pre-ordernya. Di mana di sini cuman satu tiket teman-teman ya. Berarti total kalian kalau misalkan top up 250 diamond lagi, kalian bakal dapat total 5678 teman-teman. Berarti total yang kalian bakal dapat itu 8 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 tambah yang di PPN masih ada gak Bang? Tenang aja teman-teman, kita bakal coba lihat traveling apakah tanggal 31 ini di PPN bug PPN masih kita bisa gunain. Langsung aja kita ke bug PPN-nya teman-teman ya. Jadi di sini sebelum kita ke bug VPN, saya mau merekomendasikan dulu salah satu top up diamond murah terpercaya, karena di sini nanti kan kalian bakal ada misi top up tuh teman-teman ya. Kalian langsung aja top up di video berikut ini. Oke teman-teman, jadi sebelum kita masuk ke inti video kita, jadi di sini saya mau merekomendasikan salah satu top up diamond termurah dan terpercaya, yaitu ada web.ml store teman-teman ya. Jadi kalian langsung aja klik link di deskripsi video saya kalau kalian mau langsung top up. Jadi di sini dia juga direkomendasikan oleh Kelvin Alfiando dan ML Bakugo. Terus di sini juga ada popoknya teman-teman ya, dan kode QR, KOF. Di sini udah lengkap banget kalau kalian mau top up. Caranya mudah banget teman-teman ya. Kalian klik aja di sini ada link ya. Kalian klik. Nah, jadi setelah itu, setelah diklik kayak gini, kalian mau buka di browser juga boleh teman-teman. Saya bakal buka di browser aja biar lebih cepat teman-teman ya. Nah, jadi di ada mail store ini keunggulannya, dia bisa top up, kalian bisa bayar pakai pulsa. Jadi contohnya di sini saya bakal menggunakan diamond paket aja teman-teman ya, dan kalian juga bisa po galaksi tiket, telah tiket itu teman-teman ya. Saya bakal pilih yang ini. Selanjutnya di sini kalian masukkan game ID dan server. Nah, jadi selanjutnya di sini kalian tinggal klik aja mau pilih yang mana nih. Saya misalkan pilih yang 172 diamond teman-teman ya. Dan di sini pembayarannya juga kalian bisa menggunakan BNI, BCA, Bank BRI, Mandiri, GoPay dan ShopeePay, Oppo, Link aja. Dan di sini kelebihannya itu bisa bayar pakai pulsa teman-teman ya. Jadi kalian yang mau beli pakai pulsa bisa langsung ke sini. Contohnya di sini saya bakal pilih ini aja teman-teman ya. Dan seterusnya Bang gimana, kalian klik next payment aja teman-teman ya. Selanjutnya di sini kalian screenshot dulu teman-teman ya. Setelah di screenshot, oke teman-teman, jadi setelah kayak gini kalian klik aja kirim transaksi teman-teman ya. Nah, jadi di sini kalian bakal dimasukkan ke menuju WhatsApp. Jadi kalian terus saja langsung teman-teman ya. Di sini setelah itu kita bakal bayar dengan harga 4027. Kita langsung scan aja di saldo ini teman-teman ya. Kita 40 tadi berapa teman-teman ya, 40027. Jadi kita langsung bayar teman-teman ya, konfirmasi. Jadi di sini pilih metode pembayaran. Oke, kita udah terkirim teman-teman ya, kamu dapat X8 XP. Nah, tadi kan kita udah transfer tuh teman-teman, udah semua udah kelar 40.000 kita udah transfer, dan di sini katanya diamond bakal dikirim 10 atau 60 menit. Enggak lama itu teman-teman, 2 detik aja itu udah masuk diamondnya. Langsung aja order teman-teman ya ke ADL ML Store. Oke teman-teman, jadi di sini saya sudah masuk di VPN-nya. Bang, itu kode advance server? Ya, memang benar sekali teman-temannya, untuk di original server belum ada filenya. Jadi saya bisa liatin kepada kalian yaitu di advance server.
Jadi untuk di original server ini bakal rilis tanggal 31 Juli nanti. Ini saya udah gunain VPN untuk masuk ke event. Bakal coba cek ke menu event, di mana di sini ada bounty hunter, bisa kalian lihat karena di sini quiz misi loginnya itu tersisa 22 jam lagi, teman-teman ya. Nah, jadi kita bakal coba cepatin waktu lagi ke tanggal 31. Apakah eventnya itu masih ada atau memang benar-benar cuma ada di Indonesia aja yang fase kedua ini? Kita bakal langsung cek, teman-teman. Kita bakal buktikan di video kali ini. Oke, teman-teman. Jadi kita udah traveling ke tanggal 31 di spek atau di servernya Brazil, Portugal dan lain-lain, teman-teman ya. Bisa kita lihat apakah benar-benar bakal ada fase kedua juga di server itu. Kita klik dan kita klik ke Bounty Hunter. Ternyata benar sekali, teman-teman ya. Dan tadi yang misi login saya selesaiin itu tidak ada, teman-teman ya. Ya, ini berarti di reset lagi. Pada tanggal 31 kayaknya peaknya benar-benar sekali pada tanggal 31 di original server. Cuman ini belum terkonfirmasi, teman-teman. Siapa tahu Muntun bisa merubah segalanya. Setelah saya infoin itu bakal dirubah segalanya, itu tidak tahu, teman-teman. Jadi nanti bakal ada reset atau fase kedua seperti event KOF kemarin, teman-teman. Di mana di sini kalian sudah bisa draw menggunakan tiket dari misi top up tadi, teman-teman. Itu kalau misalkan mau gratisan ya kalian cuman login doang. Jadi tidak ada misi pre-order ya, teman-teman ya. Seperti ya kayak kemarin, seperti kayak KOF lah ya. KOF kemarin juga tidak ada misi pre-order. Jadi kalian hanya cuman butuh yang namanya misi login sama top up aja. Mungkin sekian dulu untuk informasi tersebut, teman-teman ya. Kalau misalkan nanti ada informasi lagi, saya bakal update di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Player gratisan auto senang lagi dapat skin epic limited ya, teman-teman ya. Jangan lupa diklik like, subscribe dan komen dan share video ini ke teman-teman kalian. Bye bye.